kosong. Kilang kosong. Hmm. Bapak. Hola, Bapak. Ini sini kami sudah minta pamit sebagaimana sampaikan oleh Pak Camat tadi bahwa kebetulan ada keluarga Jak Depo yang mengadakan pesta, kan gitu, titip salam lewat Pak Camat tadi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya kira demikian, dan atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, saudara-saudara sekalian yang turut berpartisipasi untuk pelaksanaan pesta perkawinan ini sehingga bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita. Dan kepada pengantin baru yang sedang bersanding di sana, selamat menempuh hidup baru. Semoga harapan kedepannya dengan mengharapkan keluarga Zahina Wadah Warahmat. Apa tujuannya ini om? Supaya apa ini om? Supaya apa ini? Untuk apa ini? Tujuannya supaya
ramping aja sih, nggak usah bubiknya. Lambe-lambe pas mereka. Lambe-lambe. Ini ranga dan sebagainya itu bisa lancar dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Ya percuma. Kayak gitu. Itu harapan kita dan termasuk harapan saya. Sebelumnya saya perkenalkan bahwa saya sebetulnya juga putra di sini. Saya orang Laba, kebetulan baru pindah, saya dari Sumatera. Saya dari Sumatera pindah tugas di Nrekang dan untuk saya keluarga memohon maaf atas segala sesuatunya dan itu mungkin terjadi itu bukan karena unsur kesengajaan tapi semuanya adalah unsur kalal alfan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya ke depan, mudah-mudahan untuk tahun-tahun ke depan ini Desa Rusuhan bisa tetap menjadi prioritas karena beliau sendiri Bapak Bupati menyampaikan bahwa Pak Camat